Puluhan pemuda muslim dari Karang Taruna Opir, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, membantu menjaga keamanan dan pengamanan kendaraan pada saat ibadah Natal berlangsung, Sabtu pagi pekan lalu. Pemuda tersebut berjaga di 3 gereja yang ada di Kejorongan Opir untuk membantu keamanan serta membantu penertiban kendaraan. Kegiatan membantu menjaga keamanan di gereja telah dilakukan warga di Jorong Opir secara turun-temurun dan telah menjadi tradisi di daerah tersebut. Pada hari ini kita melakukan pengamanan parkir kendaraan bermotor, terutama para jemaat-jemaat yang melaksanakan ibadah Natal. Kita memulai kegiatan ini dari tadi malam. Selama malam Natal itu melibatkan semua dari perwakilan pemuda yang terbagi pada masing-masing gereja, sebanyak 3 gereja di Kejorongan Opir. Sudah turun menjadi turun temurun dari regenerasi, terutama dulu sesepuh kami, orang tua kami, dan senior kami juga. Dari dulu memang di Opir sudah keberagaman ini sudah hadir, dan toleransi yang terutama ini mungkin sudah terwujud dulunya sampai dengan sekarang. Pemuda di Jorong ini hanya membantu pengamanan saat ibadah Natal berlangsung. Sedangkan polisi dan tentara merupakan tenaga pengamanan yang akan bertindak jika pelaksanaan ibadah Natal di Jorong tersebut tak berjalan aman. Sikap toleransi yang dilakukan warga di 3 Jorong tersebut merupakan bukti jika kerukunan umat beragama di Pasaman Barat berjalan dengan damai sejak puluhan tahun lalu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.